Halo guys, selamat siang, selamat datang kembali di channel. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kali ini seperti biasa saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat sebuah sarang burung, yaitu sarang burung tekukur. Karena beberapa hari yang lalu saya mencari pakan ternak guys, yaitu saya naik di sebuah pohon nangka dan ternyata di sana ada sebuah sarang burung, yaitu sarang burung tekukur ya. Dan hari ini saya akan mencoba untuk mengajak teman-teman semuanya untuk bersama-sama melihat sarang burung tersebut dan apa isi dari sarang burung tersebut. Oke, sebelum lanjut menonton video ini, buat teman-teman semua yang baru bergabung, jangan lupa mohon dukungannya untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang ke depannya. Oke, kita langsung saja menuju ke lokasi. Oke, kita langsung saja guys menuju ke lokasi di mana tempat sarang burung tekukur itu berada guys ya. Nah, di sini di atas pohon nangka ini guys, beberapa hari saya naik dan di sana di daun itu di dapat sebuah sarang burung tekukur guys. Ya di sana oke, kita akan coba naik sekarang guys. Oke. Sudah sampai sarang burung tekukur guys. Melihat saya rela naik ini. Saya buka antong. Udah oke. Wah, berinai. Oke, kita sudah sampai di pertengahan jalan ini guys. Kita rehat sejenak ini. Capek. Oke. Sudah dekat guys. Kira-kira ini sudah ada di ketinggian sekitar 7 meter ini guys. Kita akan coba naik lagi. Nah ternyata ini guys, ini sarang burung tekukur nih. Sarangnya sangat liar sekali. Ini sudah ada telurnya. Ini telurnya satu guys. Mungkin jatuh kali ya. Mungkin ini ada dua ini sekarang, ini satu apakah sudah menetas atau ini sudah bolong kan? Sudah menetas ini guys ya. Saya tidak begitu paham dengan burung ini sehingga saya tidak tahu lah apakah burung ini masih di ya masih di tempat ya tuh sudah ditinggalkan ini guys ya. Sarangnya cuma isi telur satu guys. Kita berada di ketinggian sekali guys, ini tinggi sekali, lihat di bawah
itu ada orang itu menunggu. Kita akan balik lagi ke gunung, guys. Es. Kita langsung saja ini nikmati karena saya capek. Langsung saja ini namanya es Jepang ya. Apa kalau bahasanya Jepang? Jepang. Labu siam. Labu siam ya. Ini buatan adik saya sendiri ini. Coba cicip. Ada sendok. Mantap. Wah. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa mohon dukungannya. Subscribe, like, comment, dan subscribe. Terima kasih.